Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bejesel. Kali ini kita akan unboxing dari Asus, yaitu dia ada aksesoris handphonenya itu power bank. Asus 10.050 mAh. Seperti ini barangnya, kita lihat. Ini harganya di 300-an. 325.000 ya. Ini termasuk udah post charging ya. Bisa dilihat untuk outputnya itu ...2,4 ampere. Otomatis dia akan lebih cepat ngecas HP ya. Untuk inputnya pun dia udah 2 ampere. Untuk 10.000 ya agak lumayan sih. Kita ngasih 10.000 tuh bisa 4 jam sampai 6 jam lebih lah ya. Kita akan coba unboxing isinya apa aja. Ada beberapa varian warna ya. Yang pertama warna pink, kemudian ini warna gold, kemudian ini warna biru ya. Kemudian ini ada warna hitam, varian warna hitam, dan satu lagi warna silver ya. Kita coba untuk warna pink ya. Seperti ini barangnya. Sangat mungil, seukuran ATM ya. Kita coba bandingkan ya, ini yang kartu ATM. Ukurannya pas ya, ya agak lebar sedikit lah, panjang sedikit, hampir sama ya dengan kartu ATM. Nah ini bisa kita lihat di sini. Ini untuk lubang chargernya, colokan charger ngecas ke power bank ini buat ngecas balik ke headphone-nya. Ini ada indikator juga. Ini buat tombol ngecek. Nah, ini ada 1 2 3 4, ada 4 lampu LED ya. Ini berarti udah posisi setengah. Kalau full dia akan ke penuh. Kita lihat dia juga apa aja kelengkapan lainnya. Ini ada kabel data. Kemudian ini dapat karet silikonnya. Seperti ini. Ada logo emboss Asus juga. Panduan. Ini kartu garansinya. Power bank ini kalau dari Asus ini bergaransi 6 bulan ya. Bergaransi 6 bulan ke Asusnya, bisa langsung dibawa ke service center ya kalau ada terkendala. Kabel ini buat ngecas ke handphone ya. Kalau ini satunya buat
Kalau ini kosong, kita cas balik, tinggal diputar aja. Kita ngecas ke ini. Kalau ini kita pakai pons, coba masukkan pink dibalut warna pink juga. Jadi lebih aman, lebih soft, maksudnya lebih aman. Kalau ini kan takutnya gores atau apa. Nah, kita pakai tempatnya dia lebih aman, lebih bagus ya. Seperti ini. Warna lain penyelengkapannya hampir sama aja, yang beda di warna aja berarti ya. Nah, ini untuk yang warna hitam. Wah, hitamnya pekat sekali ya, mantap. Lihat yang warna silver. Seperti ini. Semuanya ada silikonnya juga ya. Untuk yang warna hitam, silikonnya sama, warna hitam. Kemudian untuk yang silver, oh silver beda silikonnya, hijau ternyata. Warna gold. Gold seperti ini. Bagus. Untuk silikonnya warna hitam. Yang warna biru ini. Silikonnya warna biru ya. Demikian ini unboxing power bank dari Asus. Ini real capacity ya. Saya juga pakai kebetulan dari satu power bank ini. Kalau kondisi untuk yang 2-3000 mAh biasanya bisa minimal kondisi 2 atau 3 kali cas ya. Kalau kondisi ini bisa sampai 4 kali ya. Tapi posisi charging itu tidak tentu juga, tergantung kondisi kita ngecas apakah digunakan sambil digunakan ya handphonenya atau sambil standby, itu berpengaruh juga ya ke bisa berapa kali digunakan cas power bank ke headphone ya. Jadi tidak tentu juga, tapi setidaknya ini power bank original bergaransi resmi 6 bulan. Harga hanya 300 ribuan. Ini salah satu aksesoris headphone yang menurut saya wajib untuk dimiliki oleh sahabat PJSL semua ya. Apalagi kalau mobilitas Anda tinggi, ketika Anda di luar atau di apa susahnya nyari alus listrik ya, ini bisa digunakan. Jadi untuk kalau misalnya habis baterai, handphonenya lowbat dan sebagainya, jadi nggak ada istilah lowbat lah, nggak ada istilah lowbat, tinggal cas, colok, oke, Anda tetap online terhubung dengan handphone Anda. Tarik untuk memilikinya bisa, kalau untuk pilih Majalengka bisa datang langsung ke PJSL Jalan Suha nomor 204 Majalengka. Untuk luar kota kita bisa order online, ada di website kita bjsl.com, kita ada juga di Tokopedia BJSL, BJ Stripsel, kita ada di Bukalapak juga BJSL, ada di Shopee juga. Terima kasih sudah menonton, mohon untuk subscribe, karena dengan subscribe akan membuat kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten video berikutnya ya. Tidak lupa untuk like, share, and comment juga. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.